Kebijakan geopolitiknya Amerika Serikat ya, apakah itu mempengaruhi geopolitiknya Indonesia juga soal tentang Iranan? Fokusnya pada bunyi pasal 32 ayat 3 tersebut, persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban kuasa. Saya mengutip dari artikel yang menyatakan Indonesia terus menunjukkan prestasinya. Tapi dengan masyarakat ada bahwa putusan mengenai pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya senang diundang sebagai narasumber di Podomoro untuk memberikan apa yang saya mampu untuk anak-anak, untuk orang lain juga, terutama sebenarnya untuk anak-anak di Podomoro University yang jurusan hukum bisnis, karena penting dari hukum formil atau hukum acaranya diketahui, karena tidak semua orang paham dan ini memang bagian dari jurusan hukum. Itu saja. Seminar nasional ini menurut saya cukup menarik karena topik yang dibahas itu adalah topik yang kekinian berkaitan dengan arah kebijakan perpajakan dan kepabeanan. Jadi menurut saya topik semacam ini perlu dikembangkan lagi ke seminar nasional berikutnya, terutama berkaitan dengan kebijakan dari perekonomian di negara kita Indonesia.